Kita apa? Nak kuat lagi? Ish. Alah, macam mana ni? Ish, topi apa nak buat ni? Tak ada idea betul loh. Kenapa dengan akak kau tu? Tak tahu. Tak siap kerja sekolah lah tu. Korang berdua dah siap kerja sekolah? Mestilah dah. Lepas balik sekolah tadi, kita orang terus siapkan. Kalau selalu macam ni kan bagus. Mestilah. Kempen beli barangan Malaysia. Datanglah beramai-ramai ke balai jualan barangan Malaysia di seluruh negeri. Barang sudah baik, terlupa. Barang kita. Inilah dia. Dah dapat idea. Mesti pergi ke bazar ni. Nak ikut boleh, tapi kena buat kerja. Setahu Opa, di pekan kita pun ada bazar jualan barangan Malaysia. Ha, boleh pergi esok. Rus nak tengok barang-barangan buatan Malaysia. Ai, selama ni tak kisah pun pasal barangan Malaysia? Selama ni tak nampak. Rupa-rupanya dah banyak barangan keluaran negara kita. Jadi? Jadi, kita kena tanamkan semangat dalam jiwa rakyat agar menghargai, kenali dan beli barangan buatan negara sendiri. Dulukan barangan buatan sendiri. Satu tanggungjawab yang besar. Tapi macam mana kau nak buat? Terus ada tugas sekolah nak kena buat. Buku skrip. Tajuk Negaraku Gemilang. Terus nak cerita pasal barang-barangan keluaran Malaysia. Sambil lihat-lihat, sambil beli-belah. Betul-betul? Jadi, kerja kita orang apa? Tolong angkat tangkap gambar. Boleh? Mestilah boleh. Dan mesti dengar cakap akak. Baik, bos. Ipin, Ipin, cepat. Tinggal, Kang. Ish, bergaya adik akak. Mestilah. Nak kepekanlah katakan. Rose, kalau jumpa minyak gamak ni, tolong belikan. Beli banyak-banyak. Ini Opa beli di Langkawi dulu. Bagus minyaknya. Buatan tempatan tau. Baik, Opa. Orang dah tak baca surat khabar. Orang baca kat sini je. Eh leh, suka hati atuklah. Baca kat sini, lagi puas. Banyak berita terpampang dengan gambar sekali. Kat situ, kau kena cari-cari. Bagilah sokongan. Ini kan barangan keluaran kita. Betul. Saya pun utamakan barangan tempatan. Macam ini kopi. Keluaran tempatan juga. Sangat kau. Kopi aku ni pun keluaran tempatan. Dari Terengganu. Kita sama-sama bangga guna barangan tempatan. Bukan macam dia tu. Tengok sini. Seluar ni dari kain penyumpahan. Kualiti tinggi dan eksklusif lagi tau. Kita tak mainlah murah-murah. Oh, cantik. Mestilah. Dari mana? Dari itu jualan barangan Malaysia Bazar. Wah, banyak cantik ini perabot. Ini buatan tempatan kah? Yalah, Johor Mali. Saya pun mau beli. Tok Dalang, mari sama-sama pergi. Mari kita sokong beli barangan buatan tempatan. Mari.
peniaga guna truk. Pertama kali tengok. Sana ke sana? Jualan barangan Malaysia anjuran KPDN. Amboi, seronoknya. Pin, itu Meme dengan Susanti lah. Jom. Cepat Pin, cepat Pin. Oi, nanti. Mana ni gelang? Asik. Gelang ini cantik. Saya suka, saya suka. Iya, saya juga suka gelang persahabatan. Kita beli samaan yuk. Adik-adik ada. Upin, Ipin. Haiya, orang lelaki mana tak pakai gelang? Tahu, saja je. Itu suara Mail kan? Ya loh, mari pergi sana. Jom. Mari. RM2, RM2, RM2. Mari. Kau ni ada je dekat mana-mana. Hehe, dapat peluang. Kita meniaga dah. Apa ni? Keropok rumpai laut. Nah, rasalah. Garanti sedap. Ini Isham, abang aku. Panggil je abang Is. Hai. Hai. Kau ada abang? Tak pernah tahu pun. Ada. Dia jarang balik sebab belajar kat universiti. Hei, Is. Kau pun meniaga kat sini? Ha-ha, jual keropok ni. Jual kat universiti, laku keras. Wah. Kiranya Is ni pun usahawan yang mengeluarkan produk tempatan lah ya. Bukan setakat mengeluarkan, tapi mempromosikan dan memasyurkan produk tempatan ke mata dunia. Hei, perasan. Ingat senang ke nak tembus pasaran dunia? Ha? Setakat keropok, barang manik, bakar rotan. Hey, mana ada kelas? Pengaruh betul. Hey, jangan pandang barang Malaysia sebelah mata. Barang-barang ni semua diekspor ke luar negara. Kau je yang tak tahu. Dengar tu. Ha, macam keropok umpai laut ni. Di ekspor ke Korea dan Jepun tau. Ya, betul. Mestilah betul. Ha, cubalah makan. Ha, bakul rotan ni dijual atas talian sampai RM200 satu. Ha? Pembelinya dari Itali sampai Kanada. Kasut manik ni disukai oleh orang Jepun, Australia hingga Eropah. Harganya boleh sampai RM1,000 sepasang tau. RM1,000 tu ada berapa kosong? Entah. Aku tahu sebelah ada satu kosong. Pelbagai lagi barangan Malaysia. Bukan setakat tikam mungkuang dan minyak sawit je. Apa-apa pun, aku tak beli barangan Malaysia. Tak menarik. Eh, jam dengan selipar ni kan buatan Malaysia. Mana ada? Iya, kan sama dengan selipar dan jam kat truk tu. Eh, samalah. Nama kesukaan aku buatan Malaysia punya. Itulah, orang yang cakap produk Malaysia tak menarik lah, tak ada kualiti lah. Ni sebenarnya kurang pengetahuan. Asyik tahu kondem. Haa, barang buatan Malaysia dah tembusi pasaran dunia. Kita je tak tahu. Kawan-kawan, tengok tu. Teknologi AR pun ada. Jom kita ke sana. Meme. Oh, Meme, itu ada mama kamu? Ya loh, mari pergi. Mama. Dah. Jom main. Aku tak boleh ikut. Kena tolong abang. Tak
Abang Main. Jumpa nanti. Korang pun kena tolong akak. Tahu. Kena tolong ambil gambar. Macam mana akak kenal Abang Izham eh? Akak ada jumpa sekali dulu. Masa dia balik kampung. Dah, jom. Upin, kita cuba. Ya. Produk Malaysia ada bermacam-macam. Dari barang elektronik hingga ke barang dapur. Pengguna yang bijak, berbelanja mesti pentingkan kualiti. Jadi pilihan yang bijak, mestilah produk jenama Malaysia. Kerana barang baik, barang kita. Macam mana nak tahu produk tu barangan buatan Malaysia? Senang je. Nak tahu produk buatan Malaysia? Tengok je simbol ni. Kalau ada, itulah barangan keluaran Malaysia yang itiraf. Niagaan kami bangunkan pengguna kami lindungi bagi memastikan produk Malaysia berdaya maju, berdaya saing dan berdaya mampan. Barang baik, barang kita. Betul. Hai adik, khusyuk dengan ucapan tadi. Adik faham ke? Faham. Cuba cerita, apa yang adik faham? Dia suruh kita beli barang buatan Malaysia. Betul, pandai. Sekarang, abang nak tanya satu soalan. Kalau jawab dengan betul, adik akan menang voucher bernilai RM1,000. Boleh. Tanyalah. Kenapa kita mesti beli barang buatan Malaysia? Sebab barang baik barang kita. Tahniah! Adik telah menang voucher RM1,000. Kayalah. Akak boleh tumpang membeli. Sekarang nak beli apa? Kak ni sabarlah. Kita jalan-jalan tengok dulu. Banyak betul barang. Yelah. Jom akak. Amboi, borong sakan. Kita orang menang beca tadi. Menang beca? Menang voucher lah. RM1,000. Ui, banyaknya duit. Habis kau belanja? Mestilah. Seronok beli belah. Sambil tu siap kerja sekolah. Ni urut kaki elektronik. Opa cuba ya. Sedapnya. Ini buatan Malaysia? Mestilah. Hebat kan, Opa? Kita selalu ingat barang baik dari luar negara. Padahal barang kita pun setara atau lebih baik lagi. Betul. Macam Upin dengan Ipin, kita orang buatan tempatan sebab lahir di Malaysia. Jadi kita orang budak baik.